Pasangan Hendy Ita meraih keunggulan di TPS tempat mereka mencoblos. Hendy mengantongi 310 suara dan mengungguli kotak kosong yang hanya mendapatkan 15 suara di TPS 09 Lempong Sari, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang. Sementara itu di tempat Ita mencoblos di TPS 16 Kecamatan Banyumani, pasangan petahana meraih 162 suara, 23 orang memilih kotak kosong dan 1 suara tidak sah. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, di TPS tempat Ita mencoblos hanya 186 orang yang menggunakan hak pilih dari total 417 DPT. Dari Semarang, Intan Alifa, Mitra Pos melaporkan.